Sudah, ini video ini, bukan foto. Oke. Terima kasih. Dengan demikian, mari kita akan mendengarkan kesan dan pesan dari pimpinan PA yang lama untuk kita semua. Kemudian nanti akan ditutup oleh disambut oleh ketua PA yang baru. Dipersilakan. Luar biasa, walaupun kita kebanyakannya cewek-cewek, walaupun kita sedikit, tapi saya lihat lebih ada semangat anak-anak di sini dibandingkan jemaat saya dulu. Ada PA, tapi yang semangatnya itu adalah anak-anak kecil, yang anak-anak remaja, yang kakaknya tidak ada yang semangat. Kalau di sini saya dapati semuanya itu, mulai dari yang adik-adik yang kecil sampai yang paling besar pun, sampai dulu saya sebutkan beberapa nama yang mungkin pernah menumpang, pernah datang ke kita dan kemudian tidak ada di sini. Saya senang sekali menjadi bagian dari kita semua. Pak Yuti, kemudian pernah ada juga Fanny, kemudian pernah ada juga, kemudian Petri masih di sini, kemudian saya sebutkannya masih yang di jauh-jauh dulu ya, Petri, kemudian ada Esa juga ke sini. Orvin sempat ke sini, kemudian yang bisa yang dekat-dekat ini Kevin, Sasya, Angel, Melin, Cinta, Sion, Kia, dan juga Nadine, Lani yang bergabung. Lani juga mau pulang ya? Datang dan pergi. Kemudian ada adik-adik kita, Joseph, Langit, dan juga yang kecil-kecil yang lain. Saya senang menjadi bagian dari kita semua. Kaya Tuhan juga berharap kita tetap semangat, walaupun kita sedikit, tetapi jangan pikir kita kalah jumlah. Lebih baik kita kalah jumlah daripada kalah semangat. Karena kalian lihat di sini semangatnya sudah luar biasa, tetap dipertahankan, ditingkatkan lagi, seperti tadi malam saya sempat bilang. Ini seperti Bukit Saibun dikenal, oh iya, sampai tahu ini ada jemaat Bukit Saibun. Tapi walaupun tidak dikenal pun, kita tetap semangat, tetap melayani, dan semuanya kayak dihati.